Ikan siakap steam, menu sihat yang mudah dan sedap untuk disediakan. Macam biasa, kita sediakan bawang putih dalam anggaran 4 ulas, potong kasar. Halus-halus. Bawang Holland potong nipis. Kita potong dalam potong kasar 6 . Okey, ikan dah siap. Kita kelar-kelar. Masukkan serai dalam perut ikan. Saya gunakan jenama mask food yang extra spicy. Ada satu pilihan yang tak pedas pun ada juga, tapi saya suka yang spicy. Kita gunakan satu ekor untuk satu botol. Sapukan seluruh ikannya. Saya tambah bawang putih, halia untuk hiasan dia lebih aroma ya. Tambah lagi bawang Holland. Lepas tu kita hiaskan dia dengan tomato. Dah siap, kita boleh kukus dalam anggaran 20 minit. Kita boleh angkat. Lepas tu kita boleh taburkan dengan bawang, daun bawang, sedikit lada merah yang dia dipotong halus. Okey, jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.